Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih atas kesabaran saudara-saudara. Baru saja saya menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pemilihan umum, hasil pemilihan umum tahun 2024, termasuk di situ pemilihan presiden. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala, atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dan juga atas nama Koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia, yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita, menyatakan sangat berkesan atas lancarnya pemilihan umum kita, atas tertibnya dan atas ketenangan, kesejukan, dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari ini.